ini sawo saya tengah buat anu konon, membuat bubuk. Nggak tahu lah jadi ke tidak. Inilah functionnya tuh bakul yang dibeli dari Eco Shop. Nah kan dia mau buat apa? Saya bilang mau bikin tong sampah. Rupanya dia mau bikin bubuk. Tidak tahu bertahan berapa lama aja. Sebab ini kan plastik. Kena air terjemur selesai sekejap dia mudah reput. Dia bukan macam yang bubuk original tahan air. Nah kan itu pun sekejap juga kan. Ini tengoklah berapa lama. Jadi dia mau ikat guna nih bikin ikat. Terus nanti di kepala dia mau bocor. Dia mau bocor, dia kasih bocor. Tengoklah apa kejadian. Jom kita menyaksikan. Setelah tengah mau warna. Mana sudah kau punya bikinan? Inilah. Lihat apa karya dia. Cikgu. Bagi cikgu? Kalau itu hadiah apa? Pas dipotong inilah kejadiannya. Terus proses seterusnya. Terus lakonnya. Inilah kalau tidak bakat seni. Baru membuat bulatan pun sudah terburuk. Kita pelakon. Bulatan kecil, bulatan kecil. Bulatan tak bulat. Masih meneruskan perjuangan. Tadi terlalu besar. Terlalu besar, kalau pula lagi. Itu apa yang tempat sabun itu? Ini jadinya jumpa bulatan yang lawa. Iya, iya. Dia kering sudah. Kering lah, selalu kena kipas. Sudah lawa bulatan dia. Banyak deh. Terus bingung mana satu yang mana. Yang cantik itu yang sesuai lakunya. Sudah dibuat lubang begini untuk tempatnya. Tutup pak. Inilah kejadiannya. Ini